Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa melalui channel Renungan Firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan Renungan Firman Tuhan dari lapangan golf Bumi Rovigha, Palu, Sulawesi Tengah. Dan kiranya doa saya, Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik, sehat, kuat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri tema, mengapa kita harus bertobat? Dalam Matius 3 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan dihubungkan dengan kerajaan surga atau kehidupan yang kekal. Itu berarti, jika tidak bertobat, maka jangan bermimpi untuk masuk ke dalam kerajaan surga atau memperoleh kehidupan yang kekal. Pertobatan atau bertobat adalah istilah teologis yang menjelaskan tahapan bagi orang percaya untuk menerima pengampunan dosa dan memperoleh keselamatan kekal dari Tuhan. Bertobat artinya berpaling dari dosa dan kembali kepada Allah. Bertobat juga bisa berarti balik arah atau berubah 180 derajat, bukan berubah 360 derajat. Tuhan ingin kita berubah, bukan menjadi orang yang berubah-ubah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mau bertobat, biasanya dia sadar akan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan, dan dia menyesali kesalahan-kesalahan pada masa lalunya yang disertai dengan komitmen untuk kembali menjadi manusia yang lebih baik. Ketika Rasul Yohanes tampil di padang gurun Yudea dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Orang-orang dari Yerusalem, dari Yudea, dan orang di sekitar Yordan datang mengaku dosa dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Dalam iman Kristen, pertobatan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan, tetapi harus. Manusia tidak bisa bertobat dengan kekuatannya sendiri. Manusia perlu jamahan Tuhan supaya bisa menyadari dosa-dosanya dan kembali kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pertobatan, maka pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, mengapa kita harus bertobat? Apa alasannya? Alasan yang pertama, yaitu supaya dosa kita diampuni oleh Tuhan. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan manusia untuk pengampunan dosanya selain dia bertobat dan berpaling kepada Kristus. Dalam Kisah Rasul 3 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Dalam Kisah Rasul 8 ayat yang ke-22 juga, firman Tuhan berkata, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini.
Alasan yang kedua, mengapa kita harus bertobat supaya kita tidak binasa. Dalam Matius 3 ayat yang ke-10 dan 12, secara spesifik Rasul Yohanes menjelaskan kepada orang Farisi dan orang Saduki yang datang kepadanya bahwa kapak sudah tersedia pada akar pohon. Pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Alat penampi sudah di tangan Tuhan. Gandum akan dikumpulkan dalam lumbung, tetapi jerami akan dibakar Tuhan dalam api yang tidak terpadamkan. Dan poin yang ketiga, mengapa kita harus bertobat? Supaya kita masuk dalam kerajaan sorga. Sorga adalah tempat yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya. Dalam Injil Matius 4 ayat 12-17 dijelaskan bahwa setelah Rasul Yohanes ditangkap, Yesus pergi dari Nazaret dan diam di Kapernaum. Di sana Yesus sendiri yang memberitakan bahwa bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat yang ke-23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika channel Renungan Firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu Saudara, maka Bapak Ibu Saudara bisa subscribe channel ini, bisa like, komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar mereka juga dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Shalom.